sopanan dan kekerasan atau tindak pidana merusak itu juntuh daripada tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas seseorang korban inisialnya adalah MSA. Bahkan ada yang menanyakan bahwa yang bersangkutan sudah pernah membuat apa laporan polisi ke Polsek Gambir. Dengan adanya berita tersebut, secara kooperatif Polres Metro Jakarta Pusat kemudian mendatangi yang bersangkutan tadi malam. Saudara MSA ini untuk membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Pusat. Tadi malam jam 23.30 malam datang membuat laporan polisi. Didampingi oleh komisioner dari KPI sendiri. Ya, sudah membuat laporan polisi. Persangkaan di pasal 289 KUHP dan atau 281 KUHP yunto pasal 335 KUHP. Keterangan awal pertama, saudara MSA tidak pernah membuat rilis tersebut. Itu pertama. Yang kedua, saudara MSA tidak pernah juga datang ke Polsek Gambir untuk membuat laporan polisi. Tapi memang ada kejadian itu di tahun 2015 yang lalu, ya, tanggal 22 Oktober 2015 di kantor KPI Pusat Jalan Gajah Mada. Ya. Dia melaporkan memang pada saat itu dia sedang bekerja di ruang kerja. Tiba-tiba datang para pelapor. Pelapornya ada empat, apa terlapor? Terlapornya dia ada empat. Yang pertama inisialnya RM, kedua saudara MP, FB, FP, ketiga saudara RT, keempat EO, dan kelima adalah CL. Ya. Kelima terlapor tersebut pada saat itu masuk ke ruang kerja pelapor, kemudian tiba-tiba para terlapor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.